Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita jumpa lagi pada sesi yang kedua pengenalan berkenaan dengan peralatan khat. Okey, untuk kali ini saya akan tunjuk review berkenaan dengan dakwat. Okey, saya cubalah juga cari daripada store saya pelbagai dakwat ni daripada tahun 2015 tak silap saya. Masa tu tengah gila mencuba pelbagai jenis dakwat dan akhirnya saya dapat buat kesimpulan ada beberapa dakwat yang bagus dan ada beberapa dakwat yang kurang bagus lah. Okey, jadi ini bukan nak mukbang makanan ni. Kita nak makan semua benda ni. Kita nak review . Okey, kita ketepikan dulu. Pertama, bila kita cakap tentang dakwat khat, kita kena tahu apakah kegunaan kita. Ya, kita kita membeli sesuatu dakwat tu tujuannya untuk apa? Contohnya nak guna untuk atas kertas, ya, tulis atas kertas art paper ataupun kertas biasa ataupun di atas canvas ataupun di atas mukaha. Jadi lain lain permukaan, lain kertas ataupun kita kata apa, media yang kita nak gunakan tempat kita nak menulis tu, kita akan gunakan dakwat yang berlainan. Jadi tak semestinya dakwat jenis fountain sesuai untuk semua kertas ataupun dakwat jenis akrilik sesuai untuk semua kertas. Dan jenama-jenama pun ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Okey, jadi untuk yang pertama, saya tunjuk dakwat apa ya. Okey, kalau dekat Malaysia, kita terkenal dengan dakwat Jepun ya. Kita terkenal dengan dakwat Jepun. Dakwat Jepun. Jadi dekat sini ada 3 jenis dakwat Jepun. Kita panggil sebagai dakwat Sumi. Dulu saya tak tahu. Sumi tu saya ingat satu nama dakwat lah. Tapi rupanya Sumi tu maksudnya dalam bahasa Jepun bermaksud hitam. Jadi kalau kita kata dakwat Sumi tu maksudnya dakwat hitam. Jadi dekat sini ada 3 jenis dakwat hitam tradisional. Kalau kita kata dakwat Jepun, dakwat Jepun ni kita maksudnya keluaran daripada Jepun lah. Dia ada macam-macam jenis. Ada jenis yang moden, ada jenis yang tradisional. Jadi yang saya tunjuk dekat sini adalah dakwat tradisional. Okay, kalau dua ni kita namakan sebagai dakwat Daiso, yeah? Dakwat Daiso. Kenapa namanya dakwat Daiso? Sebab dia dijual di kedai Daiso di Jepun. Dakwat ni yang murah dan kalau di Malaysia senang dapat. Dan dakwat ini dah mula popular lah. Kalau di Indonesia permintaannya pun agak lumayan lah ya. Dan juga di luar negara pun dah mula mencari dakwat ni ya, di sebelah-sebelah Arab. Saya pernah dulu offer dengan orang Turki dengan dakwat ni. Pada masa tu dia macam dia tak nak dakwat ni. Dia tunjuk dia nak brand yang lain, yang mungkin lebih berkualiti kot. Masa tu dia tak nak ya. Tapi sekarang saya tengok dia pun jual juga dakwat Daiso ni. Maksudnya mungkin masa tu masih lagi belum popular lah dakwat ni. Tapi sekarang permintaan dakwat ni sangat tinggi lah. Okay, ada 2 jenis kat sini. Yang satu botol tudung warna kuning, satu lagi penutup tudung warna putih. Mana satu yang sesuai untuk penulisan? Bagi saya dua-dua sesuai. Mula-mula saya suka dakwat yang tudung putih ni. Satu lagi, bukan maksud tudung putih ni warna putih. Tudung putih ni maksudnya just packaging saja. Nanti yang kata ini warna kuning ni, tak, dakwat ni tak hitam dua-dua. Okay, yang putih ni dia tidak berkilat. Tapi kalau yang dakwat tudung kuning ni, dia dakwat dia berkilat. Dan dulu saya suka warna putih ni. Tapi saya rasa saya macam suka pula yang warna kuning ni. Dia bergantung kepada orang lah ya. Mungkin boleh sendiri cubalah. Bagi saya, mungkin saya suka, kadang-kadang saya suka warna kuning ni, sekarang saya suka yang botolnya ni. Dia mungkin ada sedikit lah perbezaan antara dua ni ya. Nak kata lebih mana lebih baik, tak tahulah. Saya pun tak pasti juga. Walaupun saya menggunakan juga dakwat ni dululah. Sekarang saya kurang guna dakwat ni kerana saya guna dakwat ini, yang tudung warna hijau. Yang ini dekat Malaysia tidak dijual lah. Tidak dijual secara mudah untuk dapat lah. Yang ini memang saya order terus daripada Jepun. Dan disebabkan PKP ni ada masalah sikit, itu saya dah order, tiba-tiba barang return balik tak boleh nak post ke Malaysia kerana masalah PKP tu lah. Jadi yang dakwat ini memang permintaan tinggi untuk penulisan yang halus. Yang bawah 1mm ini pilihan dia ya, sebab dia boleh tulis tulisan-tulisan yang halus, contohnya khat nasah yang halus, dengan menjaga kualiti tulisan ya, tulisan tu dia tidak kembang. Tapi kalau dakwat tak ada, boleh guna dakwat yang tudung kuning ni. Saya rasa mungkin ada sedikit lah persamaan antara yang tudung hijau dengan tudung kuning ni. Dua ni mungkin satu brand, mungkin satu kilang sebab Daiso. Yang ini satu brand yang lain. Yang ini saya panggil sebagai Moon Palace, Moon Palace Sumi Ink. Dan dakwat ni lebih mahal lah sebab saya order direct daripada Jepun. Yang ini lebih murah. Okay, dari segi hitam ya, mana dakwat yang lebih hitam? Saya rasa dakwat Daiso 2 ni lebih hitam daripada dakwat yang ni. Dakwat yang tudung hijau ni, dakwat Moon Palace ni dia kurang pekat, dia agak cair sedikit ya. Tapi malang sekali sekarang stok tak ada. Jadi kalau siapa nak beli tu memang tak ada lah dengan saya. Okay, jadi ini adalah dakwat. Okay, ciri dakwat ni satu lagi.
Tiga-tiga dawat ni adalah dawat tradisional. Jadi bila dawat tradisional dia guna jeraga. Dan dia boleh tidak kalis air. Tidak kalis air maksudnya kalau kertas tu kita boleh padam dia menggunakan contohnya tisu basah ya, atau atas mukohar. Okey, yang dan tiga dakwah ini sesuai ditulis atas mukohar. Kertas mukohar maksudnya kertas khat yang tradisional lah, ataupun di atas art paper sesuai digunakan. Okey, ini yang pertama. Okey. Seterusnya, sebelum dakwah Jepun ni ada popular, orang Malaysia mungkin guna dakwahnya ni, ya, yang ini dakwah Cina. Dakwah Cina ni. Tinta Cina ni. Tapi dan yang ini murah je, lebih kurang RM2 saya rasa. Sehingga 50% ni dah lama dah saya beli ni. Sehingga 50% saja. Okey, apa beza antara dua dakwat ni ya? Dua-dua ni dakwat tradisional. Dakwat Cina, dakwat Jepun, dua-dua dakwat tradisional. Dakwat Jepun dia tak berbau ataupun kurang berbau. Tetapi dakwat Cina ni memang dia ada bau. Bila saya dengar, adalah setengah yang kata, bau ni kerana dia guna cuka. Tu yang pertama. Dan yang kedua, ada isu lain. Kadang-kadang dakwat Cina ni mungkin ada isu dari segi ada penggunaan lemak apa, gelatin babi. Yang tu pun kena perhatikan jugalah ya, sebab ada rakan saya Justin, dia kata ada setengah yang mungkin dakwat Cina ni dia macam ada macam pekat-pekat dia macam ada gam-gam tu, mungkin dia katalah kemungkinan ada unsur gelatin mungkin gelatin babi ataupun apa-apa gelatin lah. Jadi solusi dia kalau tak dapat cari dakwat Jepun ni, dakwat Jepun mungkin tidak ada unsur-unsur yang tak halal tu ya, tapi dakwat Cina ni dia kemungkinan ada ya, kemungkinan ada. Dan dakwat Jepun dengan dakwat Cina memang karakter dia berbeza. Kalau tanya dengan penulis kaligrafi Cina, mungkin mereka akan kata dia ada perbezaan ya, dari segi tekstur dan sebagainya. Dakwat Cina memang sesuai untuk penulisan Cina lah ya, kaligrafi Cina. Tapi untuk kaligrafi khat ni mungkin dia pilihan yang terakhir lah ya, kalau dah tak jumpa sangat, sebab kita pun tak nak guna dia sebab dia agak berbau dan masalah tadi kehalalan dia ya. Mungkin solusi dia, cuba cari dakwat Cina yang mungkin sedikit mahal lah ya, ada yang jenis mahal sedikit, mungkin dia punya bau dia kurang ya. Ada yang botol besar, saya tak ada gambar lah kat sini. Kalau yang murah-murah ni mungkin kita tak tahulah ada punya kandungan dia. Okey, itu yang tentang dakwat Cina. Okey, kita kembali. Sekarang kita nak cerita pasal, saya pun tak ada nak apa flow ni, saya random saja. Mungkin untuk yang pertama ni saya tunjuk secara dakwat tradisional. Okey, yang seterusnya, dakwat tradisional ialah dakwat Iran. Ini dakwat Iran. Dakwat Iran ni saya tak ingat lah, saya beli dengan cikgu saya kot dulu. Ada dua jenis ni. Dia dakwat tradisional, dia buat daripada jeraga. Dia tidak kalis air dan sesuai atas kertas. Tetapi yang ini saya rasa saya tak berapa suka sangat guna kot. Tapi yang Shah Bestari ni, saya rasa saya suka guna Shah Bestari ni. Sebelum saya jumpa dakwat ni ya, dakwat Moon Palace ni, dakwat Shah Bestari ni adalah dakwat yang bagi saya terbaik untuk tulisan yang halus ya, yang tulisan yang halus. Tapi bila lama-lama makin lama makin habis, makin kurang. Jadi macam saya cuba contact supplier ni, tapi masalah Iran ni dia ada satu masalah. Kita tak boleh nak transfer duit ke Iran secara direct ya, sebab Iran ni dia macam dasar tertutup lah ya. Jadi kalau nak beli yang ni mungkin ke Turki lah. Jadi bila ke Turki ni harga dia agak mahal. Bagi saya kelebihan untuk dakwat Shah Bestari ni, dia boleh tulis halus tapi dia sangat sensitif. Contoh ya, kalau kita guna art paper, tangan kita kan ada macam peluh, kita terkena sikit dia akan, dakwat tu akan tulisan tu akan terkena lah, macam terkena air. Jadi memang susah sikit lah nak jaga tulisan pada art paper. Mungkin di atas mukohar mungkin bagus kot ya. Dan ada dakwat-dakwat macam ni orang Iran dia suka gunalah ya, untuk tulisan mereka Nastalin ataupun Farisi. Okey, itu dari segi dakwat Iran ya. Okey, kita dah tengok dakwat Jepun, dakwat Iran, dakwat Cina. Yang tak ada dakwat Melayu, saya tak jumpa dakwat Melayu. Itu yang masalah dia, mungkin ada yang boleh buat dakwat Melayu ya. Okey, kembali kepada dakwat Jepun, ada satu lagi dakwat ni iaitu dakwat warna merah. Daiso juga, dan dia pun saya rasa, saya tak pasti adakah dia dakwat jenis tradisional ataupun sintetik. Dan ini warna merah. Tapi bila dakwat Jepun, warna merah dia bukan merah yang kita fikirkan merah macam merah macam ni ya. Kalau kita ini merah, tapi merah dakwat Jepun ni merahnya adalah warna oranye. Ataupun yang lebih tepat istilahnya adalah warna vermilion. Jadi ini dakwat Jepun lah ya. Dan dia juga boleh tulis sharp jugalah bagi saya. Kalau untuk correction boleh gunalah untuk dakwat ni. Okay. Nak tutup dia macam okay, kena hati-hati lah tutup. Okay, ini dakwat merah vermilion atau dakwat merah lah, yang tak merah sangat. Okay, apa lagi saya nak tunjuk. Mencari-cari jugalah, saya buka-buka gerobok tadi. Okay, sekarang saya rasa dah habis kot dakwat tradisional. Saya akan tunjukkan dakwat jenis kita kata sintetik lah, ataupun dakwat jenis yang bukan bahan kimia. Okay, ini adalah dakwat yang bagi saya sangat popular lah dekat Malaysia, iaitu namanya adalah dakwat
arrow color. Kalau di Malaysia, okay, arrow color ni, arrow color. Kalau di Malaysia kita panggil sebagai arrow color. Kalau di Indonesia mereka memanggil dia sebagai shming. Ya, shming. Sama je. Okey, yang ini saya packing balik, ni packing saya packing balik daripada botol besar. Yang ini pak botol yang asal. Okey, jadi dakwat arrow color ni bagi saya dakwat warna yang terbaik lah. Ni daripada segi dakwat-dakwat yang ada dekat pasaran ni. Dakwat akrilik, kita namakan dia sebagai dakwat akrilik. Jadi bila dakwat akrilik ni, dia sesuai di atas kertas dan dia sesuai di atas material macam media apa ni? Canvas. Canvas ataupun yang sesuai dengan ni lah, saya tak pastilah yang lain daripada canvas. Kain. Mungkin lah kot kain boleh guna kot. Okay. Jadi kenapa dakwat arrow color ataupun shming ni dia popular? Pertama dari segi kualiti dia memang bagus. Harga dia lumayan. Dan dia mempunyai banyak pilihan warna. Dan warna dia agak menonjol ya, berbanding dengan brand-brand yang lain. Bagi saya warnanya kurang sikit menonjol lah. Botol ni lah botol 28ml. Kalau yang bandingkan dengan yang ini, Sumi Ink ni, ini adalah berapa ni? Berapa mili? Dah lupa dah saya. 600ml kalau saya tak silap. Oh sorry, 180ml. Yang ni 180ml, ini 28ml. Jadi anda fikirlah ada berapa kali. 3, 6, 9, 12, 19, 18. Jadi 6 kali botol ni lah lebih kurang. Okay, apa biasa dengan dakwat contohnya dakwat ni, dakwat apa? Dakwat Daiso ni. Arrow color adalah dakwat waterproof. Means dia kalis air. Kalis air tu bermaksud kalau tulisan itu terkena air, dia tidak akan kembang, dia tidak akan boleh dihilangkan. Kalau dakwat-dakwat macam dakwat apa Daiso ke dakwat Mempeles ke, kalau di atas muka kita boleh padam guna tisu basah. Kita calit dengan tisu basah, nanti tulisan hilang. Yang kecil-kecil lah. Tapi kalau arrow color, once kita dah tulis atas muka ke atas canvas ke, dia tak boleh dihilangkan lah. Okay, itu perbezaan dia. Okay, jadi ini arrow color, banyak color, warna dia cantik dan dia popular lah dari segi penulis-penulis kuat di serata dunia. Okay, ini arrow color ya, ataupun shming key. Shming lah, saya shming lah nama dia, bukan shming key. Okay, seterusnya dakwat nama ni Newton and Winsor and Newton. Winsor and Newton Calligraphy Ink. Jadi yang ini ada juga beberapa pilihan ya. Contohnya dekat sini ni berabuk, minta maaf lah, baru keluar daripada gerobok ni. Tak sempat nak bersihkan. Okay, ada beberapa pilihan warna. Tapi yang ini dia non waterproof. Saya dah lama baru saya tahu. Saya rasa dalam tahun lepas baru saya tahu dakwat Winsor & Newton ni dia tidak non waterproof. Okay, dekat mana dia tulis ni? Ni non waterproof. Non waterproof. Dan dia light fast lah kat sini. Okay. 30ml. Kalau tadi arrow color 28ml. Yang ni 30ml. Dari segi harga dakwat Winsor & Newton ni lebih murah sikit lah. Ya, pilihannya pun ada pelbagai juga kat sini. Ni ada satu lagi. Tapi dari segi warna dia, saya berpendapat dia variety tu kurang. Apa kata? Variasi warna kurang. Dan warnanya pun boleh lah bagi saya. Dia punya ranking, dia ranking kedua ya, ranking kedua selepas arrow color ya, sebab dia mudah didapat lah. Kalau macam dakwat Iran tu memang susah nak dapat kat Malaysia kan. Okay, ini contoh lah ya. Non waterproof, warna dia bagi saya boleh lah ya, boleh lah. Tapi tidak secantik arrow color. Arrow color lebih cemerlang. Dan dia boleh ditartish. Jadi bila dakwat hot ni, tartish tu sangat penting. Tartish ni salah satunya adalah kita kikis guna pisau. Contohnya kita ambil pisau macam ni ya, mata macam ni, ataupun cutter macam ni, cutter. Kita nak lakukan apa ni, correction dengan kita kikis tulisan. Jadi dakwat-dakwat yang saya tunjuk sebelum-sebelum ni semua boleh dikikis. Dakwat Moon Palace ke, dakwat Newton & Winsor ke, dakwat Daiso ke, dakwat Arrow Color ke, semua boleh dikikis. Tapi tadi yang contohnya dakwat-dakwat tradisional ni, yang ini boleh dipadam guna tisu basah. Tapi kalau macam dakwat warna Newton & Winsor & Newton ni, saya tak pasti sebab saya tak pernah buat lagi. Mungkin next time lah kot kita test. Mungkin hari ni tak sempat kot. Okay, itu Newton & Winsor. Okay, ini dah lama dah ni, dah habis dah. Zaman-zaman dahulu kala punya penangan kan. Sekarang ni dah tak heran sangat. Orang yang baru belajar kot memang dia akan excited dengan warna-warna. Tapi bila dah lama-lama, kita dah buat hitam je. Okay, satu lagi jenama. Allahu Akbar. Ni daripada barang purba ni, iaitu Liquitex. Liquitex
pun ada pelbagai warna sebenarnya, tapi saya tengok warna dia kurang menyerlah lah. Boleh lah, kalau jumpa tu boleh lah kalau nak cubakan, tapi warna dia kurang menyerlah saya tengok. Dia ada banyak warna, warna yang selain berhitam, dia ada banyak pilihan warna, tapi warnanya kurang menyerlah dan ada setengahnya agak cair. Ni boleh saya tengok ada penulis kod tulis, nampak cair sangat ni. Macam ditambah air. Okey, tapi bolehlah kalau nak cuba, dia tetap dawat akrilik. Jadi yang saya tunjuk tu semua dawat akrilik. Okey, dawat jenama Liquitex. Kurang popular lah dekat Malaysia. Okey, ini pun dawat Winsor & Newton. Yang ini dia tak sama dengan dawat yang ini tau. Dia tak sama. Bukan walaupun brand yang sama, tetapi kita katakan contohnya macam ni. Saya tunjuk apple dengan apple. Okey, ini Winsor & Newton. Calligraphy ink black, ya. Yang ini pun black juga Winsor & Newton, tetapi bukan dari jenis yang sama, bukan dari segi kata jenis yang sama. Yang ini kalau kita baca, yang ini tadi dia non waterproof. Yang ni ya, non waterproof, yang ini non waterproof. Kalau yang ini mana dia tulis ya? Tak ada tulis apa pula. Oh yes, ada water resistant. Maksudnya saya mungkin boleh katakan dia waterproof lah kot. Apa beza dengan dua ni sebenarnya? Kalau yang ini, ini adalah pigment. Kalau orang yang bidang dakwat ni dia tahulah kot, bidang warna-warna ni, ini adalah pigment ya. Yang ini apa benda ya? Yang ini, minta maaf lah, saya tak sempat pula nak mengkaji sebelum buat video ni. Yang ini apa benda jenis ni? Ini jenis warna lah, saya pun tak pasti. Tak jumpa. Okay, tak apalah, nanti ikut next time ke. Ini daripada France ya. Winsor & Newton from France. Aero Color from Germany. German. Ya, yeah, German. Jadi ada dakwat. Kita nampak ada dah pelbagai dakwat kan. Dakwat Jepun ada, dakwat Iran ada, dakwat China ada, dakwat German ada, dakwat France ada. Dakwat Melayu. Boleh cuba buatlah dakwat Melayu ya. Yeah? Yang pertama di Malaysia. Yang ini pun agak kurang popular di Malaysia, tapi kalau di Indonesia saya nampak ada juga penulis-penulis kod yang guna dakwat Winsor & Newton ni. Okey, tapi orang Malaysia macam kurang sikit. Orang Malaysia dia guna Aero Color. Kenapa? Sebab Aero Color tu mudah didapati di Malaysia. Kenapa orang Indonesia kurang guna Aero Color? Sebab di sana Aero Color susah didapati dan harganya agak lumayan. Okey, seterusnya. Saya nak tunjuk dakwat zaman-zaman saya mula-mula belajar khat dululah. Ni dakwat Deller and Roni. Deller and Roni. Ada dua jenis dakwat, pun dakwat akrilik juga. Ini pun dakwat akrilik. Yang Winsor ni saya tak nampak pula dia tulis akrilik ya. Tak apalah, kita biarkan dulu. Tapi dakwat ni confirm akrilik. Maksudnya bila akrilik dia samalah dengan yang ini Aero Color. Tetapi kualiti dua dakwat ni memang sangat berbeza. Dakwat Deller & Roni ni saya beli masa awal-awal lah dalam 2015, masa tu baru belajar khat macam tu kan. Bila saya tulis tak cantik, mungkin ialah baru belajar khat kan, tak pandai nak tulis. Lepas tu dapat pula dakwat macam ni. jadi saya macam susah nak tulis. Dan bila saya tanya orang lain, mereka kata dakwat yang ni mungkin kurang sesuai lah. Kurang sesuai. Ataupun sebab saya tak pandai nak guna, itu masalah saya. Dan secara jujur juga, saya dakwat Aero Color ni pun saya tak suka sebenarnya. Saya tak minat dakwat Aero Color ni sebab saya tak pandai nak guna dakwat warna ni. Belum ada kemahiran ya. Tapi ada orang kata suka dakwat Aero Color, tapi saya kurang suka. Okey, dakwat ni mungkin kita boleh guna atas kertas mungkin kurang sesuai, tapi atas canvas saya rasa okey. Menggunakan pen-pen yang sesuai lah, mungkin pen jenis tumar macam ni kan, atas canvas mungkin sesuai. Boleh cubalah atas canvas. Okey, ni Deller & Roni FW. Saya pun tak tahu lah nak sebut dakwat ni apa nama dia. Dakwat FW lah kot. Okey, ini dakwat yang ini. Apa lagi nak tunjuk? Ni. Saya akan tunjukkan semua dakwat. Dakwat yang bagus ke, yang dakwat yang tak bagus ke. Okey, dakwat ini. Yang ni saya bagi tahu awal-awal lah. Kalau pergi ke kedai, memanglah yang ini namanya jenama Winsor & Newton. Yang ni pun Winsor & Newton juga. Tapi kalau anda seorang nak belajar khat, guna untuk menulis khat, beli yang ini. Jangan beli yang ini. Yang ini anda beli yang botol yang macam ni, memang sorry to say lah, memang anda beli tu macam buang duit je lah. Memang tak boleh guna untuk tulis. Sebab dakwat dia terlalu cair. Memang tak sesuai di atas art paper. Art paper memang tak sesuai. Mukoha apatah lagi. Mungkin kalau di atas kertas A4 printing biasa mungkin boleh lah kot. Tapi yelah, kita nak tulis khat kan, sesuai di atas art paper. Jadi dakwat ini memang tidak sesuai. Tapi saya perasan, kalau anda guna yang ini sebagai warna, contohnya anda buat atas canvas kan, yang ini saya rasa macam dakwat dia macam cantik. Kita buat background ni agak cantik lah. Dia macam watercolor. Dakwat dia apa kata, macam transparent ya. Jadi jangan beli yang dakwat ni ya. Jadi kesilapan saya, apa yang saya buat, jangan buat lah. Okay, sebab kita nak bincang kat sini apa dakwat yang elok, apa dakwat yang tak elok juga. Okay, apa lagi dakwat?
ada satu brand, saya dah tak jumpa dah brand tu. Ada satu brand tu tapi mungkin saya dah buang kot botolnya. Jadi tak jumpa. Dawat jenama Kelly. Okey, yang ni. Ni dawat yang botol tadi tu. Ni. Botolnya ini. Masih tak buka pun daripada kotak ni. Beli lepas tu tak boleh guna. Beli gitu je. Tak sesuai lah. Kalau di atas kertas kertas biasa dia okey. Tapi bila akhir pun memang dia dawatnya tenggelam. Tak apa, dawatnya cair. Okey. Tadi saya kata ada dawat yang saya pernah guna tapi saya tak ada botol dia, iaitu dawat jenama Charlie ataupun Kelly. Yang itu pun boleh juga gunalah tapi dia lambat kering masalah dia. Saya tak ada botol tu. Botol dawat tu dah tak ada. Okey. Saya rasa saya okey ni satu lagi dawat. Dawat Holbein ke saya tak pastilah nama dia macam mana. Holbein aku. Holbein. Okey, dia dalam bekas macam ini. Allah, nak buka macam ni. Buka. Kita unboxing je. Unboxing lah konon. Okey. Ni botol dia. Dia juga ada pelbagai dakwat warna yang lain. Tetapi yang popular adalah dakwat hitam special black. Dia tulis special black. Dia ada satu lagi dakwat black biasa. Dia tulis black saja. Yang ini special black. Dan dia waterproof. Maksudnya waterproof lah. Dia tidak kalis air. Dia opaque di sini. Dan dia sangat hitam. Dan sangat digemari oleh penulis-penulis hot pada masa dahulu. Kenapa? Contohnya kalau nak buat tulisan untuk mushaf, kita perlukan dakwat yang betul-betul hitam supaya bila kita scan tu betul-betul hitam lah. Jadi ini dakwatnya pilihan terbaik. Tapi dakwat ini saya tak suka. Kenapa saya tak suka? Sebab dakwat ini memang agak susah nak tulis. Kita tambah air ke, memang dakwat tu bila kita tulis tu dia kembang ya? Dia macam keluar banyak macam tu. Susah nak kawal lah. Mungkin orang-orang yang mahir sahaja boleh pakai dakwat ni. Tapi kalau baru belajar khat, bagi saya dakwat ini tidak berbaloi untuk dibeli. Dan harganya agak mahal. Tapi kalau anda telah boleh menulis kuat dengan baik, saya rasa mungkin boleh cubalah untuk guna dawat ni. Tapi bagi saya tidak berminat dengan dawat ini. Tetapi permintaan untuk dawat ni tetap ada. Sebab ada orang dia suka yang tulis bookmark. Sebab dawat ni hitam, dia cepat kering. Jadi tak payah nak tunggu lama. Dan saya pernah tanya dengan supplier, dia kata dakwat ini katanya kilang dia pun dah nak tutup, dah tak buat lah kot. Saya tak pastilah betul ke kisah tu ataupun hanya rekaan semata-mata tu, saya tak pasti. Okey, dakwat Holbein boleh dapat di pasaran, boleh dapat di kedai buku hot. Okey, saya sudah habis dah dakwat-dakwat jenis yang sesuai untuk tulisan khat yang jenis akrilik saya rasa. Tengok sikit, saya tengok dulu. Okey, sekarang saya tunjuk. Okey, ni. Ini pun dakwat zaman Firaun ni. Berabuk-rabuk ah. Tak nampak eh. Dakwat manuskrip. Saya rasa yang ni dakwat ni pun dah lama. Ada lagi betul tak pasti. Yang ini saya jumpa dekat sekolah lah. Ya, masa kemaskan bilik. Masa mengemaskan bilik-bilik pendidikan seni ya, bila berpindah bilik, jadi saya nampak benda ni dibuang. Saya tanya dengan cikgu dia, tak nak ke? Cikgu kata tak nak, jadi saya ambil lah. Dan dakwat ni saya rasa kalau saya tak silap dia untuk pen fountain lah, ya. Pen fountain. Yalah, mungkin ada dekat pasaran, saya pun tak pasti. Ya, ini memang lama sangat, macam dah habis ya. Ni saya pun dah lupa ya, saya guna ke tak guna. Dah lama dakwat ni. Okay. Okay, dakwat yang seterusnya saya akan tunjuk dakwat-dakwat jenis fountain. Okay, dakwat fountain contohnya, saya pernah cakap sebelum ni dalam cerita tentang pen. Bila pen-pen kaligrafi, bentuk yang jenis boleh isi dalam, cerita macam ni. Kalau kita nak isi dekat dalam, kita kena guna dakwat fountain. Jenis fountain, bukan brand fountain. Jenis fountain. Jadi salah satu jenis fountain ialah contohnya kat sini, dakwat macam ni lah. Dakwat apa namanya, tak ada nama. Dakwat cincong-cincong macam tu lah. Bukan dakwat Cina, bukan dakwat Cina. Ini dakwat fountain hitam, contoh. Ini pun contoh yang kedua, dakwat pelikan. Ya, pelikan, yang ni saya tak jual lah. Warna hitam macam ni, dakwat pelikan ya. Dakwat pelikan ni ada pelbagai warna lah, ada warna hitam, ada warna merah. Tetapi macam saya beritahu sebelum ni, dakwat fountain bukan pilihan terbaik untuk para khat, para penulis khat ya. Mungkin dia boleh digunakan untuk isi dalam pen yang ada boleh diisi dalam tu, jenis fountain ataupun jenis kaligrafi macam ni. Dan boleh digunakan di tulis atas kertas A4 biasa. Tapi bila di atas art paper, boleh juga guna sebenarnya atas art paper. Tetapi bila kita nak buat tartis tu, nak kikis guna pisau, itu ada masalah. Sebab dakwat ni dia macam agak meresap ke kertas ya? Okay, jadi dakwat ni boleh guna sebenarnya, tak ada masalah. Tapi dia bukan pilihan yang terbaik untuk para penulis khat lah ya? Mungkin dia untuk penulisan cepat ya? Sebab kita kaligrafi ni, kita tak sama dengan kaligrafi Roman ya? Kalau kaligrafi Roman ni dia atas kertas biasa, kertas yang kasar. Kalau kaligrafi Arab, kita gunakan art paper paling, yang paling cikai art paper lah. Ataupun kita guna mukha. Okey, ini contoh pelikan. Ini dakwat apa ni? Fountain juga, namanya Monteverde. Tak tahu lah nak sebut macam mana. Monteverde USA. Yang ni saya guna untuk tasih lah, sebab warna merah saya suka untuk tasihnya ni. Sebab dia sharp, tulisan tu sharp. Okey.
Jenis yang lain ni, jenis apa nama dia ni? Fountain juga. Lelis, tak tahu lah lelis ke apa benda ni. Macam tak pandai. Ni botolnya. Okey. Beli tapi tak guna sangat pun. Just nak tengok sebab saya suka beli dakwat ni dulu. Sebab saya nak compare dia punya hitam. Sebab dakwat fountain ni kalau hitam memang tidak akan betul-betul hitam. Dia susah nak cari yang hitam. Contohnya macam dakwat parka tu memang tak hitam pun. Walaupun namanya hitam dia agak cair. Apa lagi? Saya rasa dah habis dah kot. Itu saja. Jadi itu saja untuk perkongsian dakwat kita pada malam ini. Jadi pilihan sebenarnya masing-masing lah. Nak guna dakwat jenama apa, ya, jenis apa. Tapi macam tadi saya kata, okey, kalau saya, okey, kalau tanya saya suka dakwat yang mana? Okey, saya tolak tepi yang ini. Sorry. Pertama, dakwat hitam saya suka yang ini. Tak kira lah tulisan nasah ke, nasah yang halus ke, nasah yang besar ke, sulus ke, sulus jali ke, saya suka yang ini. Yeah. Mungkin ada setengah penulis kad untuk penulisan besar, tak boleh yang ini. Saya suka yang ini. Yang ini, saya suka yang ini. Saya suka yang ini. Untuk tas hair, saya suka yang ini. Sebab dia sharp tulisan tu. Kalau warna, saya suka aero color. Okay. Kalau dakwat fountain lah. Kalau fountain ni, macam saya asah pen, saya akan gunakan dakwat ini. Sebab bagi saya dakwat ni hitam. Agak hitam berbanding dengan dakwat yang lain. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Mungkin ada banyak kekurangan. Boleh komen dekat ruangan komen apa dakwat yang anda suka. Boleh cakap, boleh ceritakan apa dakwat yang anda suka, karakteristik dia, ataupun apa-apa yang saya terlepas pandang, ataupun ada kesilapan yang saya bagi maklumat tadi. Okay, jadi sampai di sini saja. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Okay, stay tune. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.